Walaupun negara menghadapi beberapa cabaran sejak kebelakangan ini, namun sambutan Hari Kebangsaan 2015 tetap disambut meriah dengan kehadiran lebih 50,000 pengunjung berbilang kaum di Dataran Merdeka. Sekaligus menunjukkan rakyat Malaysia bersatu hati dan menyambut hari penuh bersejarah ini dengan penuh semangat patriotik. Sesuai dengan temanya, Sehati Sejiwa. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak menyifatkan rakyat sememangnya bersatu hati dan ia diserlahkan melalui persembahan dan perarakan penuh variasi oleh peserta berbilang etnik di negara ini. Alhamdulillah, pada hari ini tidak ada berlaku kekecohan dan ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia matang dalam kita bersama-sama memajukan negara kita Malaysia. Ini petanda yang baik, penglibatan orang ramai yang begitu banyak sekali, anak-anak muda pun terlibat. Ini menunjukkan bahawa masa depan kita insya Allah akan lebih selamat lagi. Yang penting kita lupakan sebarang perbezaan kita, sebarang kekurangan kita, kita tumpu perhatian kita untuk masa depan yang lebih gemilang lagi. Beliau ditemui selepas sambutan Hari Kebangsaan 2015 di Dataran Merdeka.